Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan meriwayatkan sejarah Maulana Yusuf dalam memerintah Kesultanan Banten hingga mampu menaklukkan Pajajaran. Sultan Banten kedua, tahun 1570 sampai tahun 1580 Masehi. Beliau adalah putra dari Sultan Hasanuddin, dari pernikahanannya dengan Ratu Ayu Kirana. Seperti juga ayahnya, Maulana Yusuf ingin memajukan Banten. Tapi pada masa Maulana Yusuf di samping pendidikan agama, juga lebih ditekankan pada bidang pembangunan kota, keamanan dan pertanian. Pada masanya pulalah ibu kota Pajajaran, Pakuan, dapat ditaklukkan oleh Banten. Para penggawa kerajaan Pajajaran lalu diislamkan, dan masing-masing memegang jabatannya seperti semula. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, perdagangan di Banten semakin maju. Bahkan bisa dikatakan bahwa pada saat itu Banten bagaikan kota penimbunan barang-barang dari penjuru dunia, yang nantinya disebrakan ke kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Sehingga Banten menjadi begitu ramai dikunjungi, baik dari luar maupun oleh para penduduk Nusantara. Sehingga pada masa pemerintahan Maulana Yusuf pulalah, dibuatnya peraturan penempatan penduduk berdasarkan keahliannya dan asal daerahnya. Perkampungan untuk orang asing, biasanya ditempatkan di luar tembok kota, seperti Kampung Pakojan terletak di sebelah barat Pasar Karangantu. Untuk para pedagang dari Timur Tengah, Pecinan terletak di sebelah barat Masjid Agung, untuk para pedagang dari Cina. Kampung Panjunan, untuk para tukang belanga, gerabah, periuk. Kampung Kepandean, untuk tukang pandai besi. Kampung Pangukiran, untuk tukang ukir. Kampung Pagongan, untuk tukang gong. Kampung Sukadiri, untuk para pembuat senjata. Demikian pula untuk golongan sosial tertentu, misalkan Kademangan, untuk para demang. Kefakihan, untuk para ahli fikih. Kesatrian, untuk para satria, perwira, senopati dan prajurit istana. Pengelompokan pemukiman ini, selain dimaksudkan untuk kerapihan dan keserasian kota, tapi lebih penting untuk keamanan kota. Tembok kota pun diperkuat dengan membuat parit-parit di sekelilingnya. Dalam babat Banten disebutkan, gawe kuta gulawarti bata kalawan kawis perbaikan Masjid Agung pun dikerjakannya. Dan sebagai kelengkapan, dibangun sebuah menara dengan bantuan Cek Bancuk, arsitek muslim asal Mongolia. Di samping mengembangkan pertanian yang sudah ada, Sultan pun mendorong rakyatnya untuk membuka daerah-daerah baru bagi persawahan, oleh karenanya sawah di Banten bertambah meluas sampai melewati daerah Serang sekarang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bagi sawah-sawah tersebut, dibuatnya terusan-terusan dan bendungan-bendungan. Bagi persawahan yang terletak di sekitar kota, dibuatnya juga satu danau buatan yang disebut Tasikardi. Air dari Sungai Cibanten dialirkan melalui terusan khusus ke danau ini. Itulah sekilas tenteng kisah riwayat Syekh Maulana Yusuf dalam memimpin Kesultanan Banten. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.